Okay, hari ni kita buka Roblox. So, kita tengok anak-anak main eh. So, anak-anak dia orang semua main kat mana. Dekat situ lah kita pergi. Apalah kau ni pergi? Yang... Eh, korang kat mana? Ni semua anak-anak saya lah yang atas ni. Dia lah, tak. Ngapain, Bu? Kalau dia ramai salah lah. Anda? Dapat hadiah ni. Selalunya macam hadiah ni malam-malam baru dapat kan. Okay, this is my house. Mesti lah cantik. Ada room kosong lagi. Kosong lagi, banyak lagi tak ni. Ha? Tak tahulah, satu-satu je lah. And this is pet. Okay, baru dapat kucing baru. Anjing ni pun ada juga, tapi anjing ni so kita main kucing lah sebab dia kecil lagi kan. So bagi dia tiket sikit tu dia nak. Kita nak bagi dia mandi dulu. Lepas ni dia shower, so bagilah dia take shower. Mami cat ada foto kan. Seronok game ni kalau main budak-budak semua. Saja je layan. Bayangkan. Weh, boleh tak belanja aku ni? Okay, kat situ ada box. Tadi kita nampak ada box. Aku RM7. Kalau macam box-box ni boleh sale lah. Aku nak sale. Aku nak hadiah je tak! Layan anak-anak ni kan. Sekarang kita pergi air panas sebabnya dia nak air panas kan. Dia nak air panas kat belakang kanan tu dia tulis. So siapa yang dekat air panas sekarang? Siapa dekat air panas? Dia klik je handphone airnya. Dah nampak? Belilah cas. Siapa yang dekat air panas? Tak ada. So kita kena pergi sendirilah sebab tak ada orang yang ada dekat air panas. Jadi kita pergi sendiri. Jadi kita kena jalan sendiri. Ikutlah navigation tu dia pergi mana. It's my cat. Sekian ni. Lepas poyo. Untuk budak-budak yang baru main kan. Macam ni lah kanak-kanak yang baru main. Dia tak berapa nak Rebina sangat. So dia punya Rebina dah agak pekat. Dah tua sikit. So kita ikutlah navigation tu pergi mana. Okay, sekarang dia kata dia nak air pula. So kalau nak air nanti kita ikutlah. Mana yang air dia nak tu kan. Bila kita ikut apa yang dia nak ni kita dapatlah duit. So bila kita dapat duit tu kita bolehlah beli apa-apa. Ni sekarang tercampaklah dia dekat air panas tu. Nanti pandai lah dia nak masuk sendiri. Pergi, mandi kau. Bini nampak macam kalau tak nak mandi dengan dia sekali pun boleh. Nanti dia ikutlah. Kalau tak kita kenal kat dia, campak dia ikut mana-mana lah, suka hati lah. Dia akan turun lah. Sampailah hot spring tu penuh. Lepas tu kita naik lah. Tak budak-budak pun tahu nak fikir macam mana benda ni. Memang seronok. Bukanlah seronok. Dia cuma macam layan je lah. Okay, ni sekarang dia dah tak panas. So, dia nak minum air. So, siapa dekat sekolah eh? Ni kereta siapa ni? Sekolah mana? Mana? Ramai orang kat air panas nampak tu. Semua tengah menjalankan misi. Okey. Ini pun my kids juga Sammy Duck ni. Dia punya apa? Dia bela apa ni? Bela lembu. Susah nak dapat. Lembu yang susah.
Itu saya ada banyak berduit. Teleport? Okay. So saya teleport anak saya lah, so kita terus pergi sana. Tu my baby. My baby girl. Nak teleport apa? Kita dekat air panas juga. Mana? Baby kat mana? Cracker egg tu apa? Dia macam nak ni ke? Nak menetas ke apa? Ha? Oi. Yang cracker egg ni, kenapa? Dia belum menetas ke? Kau punya baby ni? Oh, dia tengah menetas lah tu. Itulah dia permainan Adopt Me. Adopt Me! So, baby kat mana? Oh, pokok. So, kita teleport baby lah. Rumah pokok. Okay, this is my daughter house. Okay, ni rumah dia. Okay, dia tengah ni kot. Dia tengah siapkan rumah dia. Kanak-kanak suka lah ni. Kalau kemar-kemar rumah pun dapat duit. Oh, besarnya. Ni rumah pokok tu ke? Oh, besarnya rumah dia. Rumah pokok ni besar. Nanti kalau dia dah habis ya semua, nanti baru kita datang lagi. Okay, sekarang kita exit home. Kita ambil pokok. Okay, itulah eh rumah pokok ni. Rumah pokok ni dia lain sikit. Nampak je lah. Dia macam ni rumah pokok tu. Tengok. Di sini eh. Cantik kan? Cantik tau. Tu rumah pokok. Tu dia dekat atas. Itu rumah pokok. Itu boleh, kita boleh beli macam-macam rumah lah. Pilihan. Kalau ada duit banyak, boleh beli banyak. Rumah lagi besar. Macam rumah-rumah besar ni, diorang ada lebih banyak lah. Tu, this is my small baby house. Tapi dia tengah tidur pula sekarang. Dia tak main. Okay, sekarang kita nak... kalau boleh nak pergi sekolah dia sebab nak bagi dia minum. Tapi dia suruh pergi kat kopi. Atau kalau tak, kita balik rumah je. Di rumah pun boleh juga. So baby, baby kat mana? Asal pun dekat sekolah. Oh, sekolah. Teleport lah Kim lah. Sebab selalunya kalau yang apa, kalau yang yang dia nak minum ke, nak apa-apa benda tu, nak makan ke minum, boleh pergi kat sekolah. Kat sekolah tu semua ada. Dia boleh tidur semua. So buat sekali semua serentak. Kenapa kat rumah? Okay. Kau kat rumah ibu ke? Mandi tak ada. Kecuali mandi. Betul. Mandi kita kena sendirilah. Tadi dia nak apa? Nak makan? Kenapa dah tak ada makan kat sini? Okey. Panggil dia makan. Lepas aku ni. Nanti dapatlah duit. Ibu tak nak apa-apa. Okey, kita duduklah kat situ. Sampai apa dia punya yang hitam tu penuh. Sekarang dia dah junior. Semalam main dia baby lagi. Nanti dia akan pergi next. Sampailah dia besar. Budak. Itulah budak-budak suka main benda ni. Ha? Dua je. Lagi satu dog. Dia bagi dog. Okay. Tengok sekarang kita bagi dia makan. Kita dapat duit. Yes. $20. Kalau dia dah besar, lagi banyak kita dapat duit. Macam tu kan? Kan? Betul tak? Ya, tu pun dia kecil apa?
Okay, sekarang kita bagi dia minum pula. Sebab kita, ni sebab dekat rumah kan dah ada semua benda ni. So, kita bagi dia makan, minum semua kat rumah je. Senang. Dia dah penuh, dia dah makan tu. So, kita bagi dia tidur. Okay, kita pick up dia dulu. Dia nak makan ke apa ni? Okay, bagi dia makan dulu. Okay, kita pergilah duduk kan. Besar dia rumah ni. Lagi besar dari rumah pokok. Itulah rumah tu memang besar lah. Tapi nak menghias tu. Tapi dalam game ni anak-anak semua kan dah ada satu rumah. Jadi kita duduk seorang kan. Duduk seorang. Lepas tu dia nak mandi pula. Ikutlah yang nombor apa, yang warna biru ni, dia nak apa. Layan je lah. Betul tak? Okay, sekarang dah tulis I need a shower. So kita pergi kat dia, kita ambil lah dia, pick up, bawa dia. Okay, kita bagi mandi kat bilik air. Take shower. Dapat dia apa? Okay, sekarang kita dapat 7. Okay, ni ada orang ajak main apa? Main game lah. Selalu game ni kita kena ibu tak. Sebab ibu nak, alamak, ibu dah out. So ibu nak settlekan dia ni dulu, sekecil ni dulu. Dia dah mandi apa semua. Baru kita ni. Tapi dia akan sentiasa punya apa? Akan sentiasa lapar lah, tu semua duit kita kan. Itulah ikutlah navigation tu gimana. So dia akan pergi aero. Sekarang kita nak pergi sekolah kan. Dia ni kalau korang ada duit, korang boleh beli semua ni. Nanti dapatlah surprise-surprise apa kat dalam dia. Kalau lagi besar, banyaklah surprise dia. Okay, sekarang ni nak leave dulu.